Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Selamat jumpa kembali anak-anakku sekalian. Kita mau mempelajari bahasa Indonesia ya, tapi ada lagunya juga. Kita belajar kelas 2 tema 5 subtema 3 pembelajaran 4 tentang kosakata. Anak-anakku sekalian, tahu nggak kalian apa itu kosakata? Kosakata adalah yang sama artinya. Sekarang anak-anak kamu buka halaman buku tema 5 subtema 3 pembelajaran 4. Itu tentang kosakata, tapi yang dicari kosakatanya adalah untuk ada sebuah lagu yang judulnya Kupu-kupu. Di situ nanti ada kata-kata yang mungkin ada yang sama artinya, baru kita cari. Contoh lagunya ya, ibu kasih contoh. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah, tidakkah orang pertama. Dan ada yang bait yang kedua, kupu-kupu yang lelok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda. Semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Nah, anak-anakku sekalian, di situ lagunya, kamu balik halaman 144. Nah, di situ ada kosakata baru. Contoh pertama, kamu cari di situ. Di lagu tadi ada yang pertama kita cari elok. Di muat gak ya? Elok di kotak pertama elok. Terus itu nanti artinya apa? Nah, kamu cari artinya apa? Kira-kira satu sih dulu ya. Elok itu kita kasih contoh, elok itu baik atau bagus. Sekarang kamu cari di bahasa di lagu tadi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilir mudik. Nah, bawahnya nomor 2 kamu tulis hilir mudik. Kamu cari kosakatanya apa, bahasa lainnya. Yang kedua, kita cari pada tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah. Nah, lelah boleh, pokoknya tidak harus yang ibu tunjuk ya. Lelah boleh, di situ kembang, yang kembang. Tangkai yang lemah tadi kan udah, sayapmu bukan merasa lelah. Kalau memang kamu nggak ngerti artinya atau nggak ngerti apa sih itu lelah, kamu tulis gitu sampai berapa, 5 boleh. Kalau dicontohkan cuma 3 ya, 1 sampai 4, tapi boleh 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Kamu cari di sebuah lagu kupu-kupu itu semuanya. Nah, tugas kamu yaitu anak-anakku sekalian ya, gitu namanya kita mencari kosakata atau yang berarti sama. Kayak contohnya yang ada lagi itu, bolehkah kuturut? Apa itu sih kuturut itu, apa sih bahasa lainnya? Kamu cari di situ. Jadi boleh di lebih dari 4 ya anak-anak. Kalau dibuka cuma 4. Di situ bisa 7, 8, 9, 10 juga boleh.
kebetulan ini kayaknya banyak sih kosakatanya ya yang perlu untuk dicari kosakata. Anak-anakku sekalian, itulah cuman itu pelajaran dari Ibu. Kita mempelajari kosakata atau mencari kata lain gitu. Sekian anak-anakku sekalian, tugas dari Ibu. Mudah-mudahan kamu memahami dan selalu semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel.